nunggu udah pagi ya kan, kita baru buat kontennya guys. Terus sekarang aku mau bikin konten ini guys, unboxing ya kan aku. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya mohon bantu di like dulu ya, karena like dan komen dari kalian sangat berarti untuk aku. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa ya guys. Terima kasih banyak guys, selamat menonton. Assalamualaikum guys, halo guys, apa kabar, semoga baik-baik aja guys ya. Oke, hari ini aku habis subuhan ya kan, terus tadi habis belanja sama mama karena aku habis belanja ini guys di pasar ya, di pasar daerah sini ya toh. Terus sekarang aku mau beli konten ini guys, unboxing ya kan, aku kemarin beli ini ya kan kemarin ada sepeda ya kan, visiku yang tak senepel-senepel loh, kalian tahu ya kan, bisa kan sekolah-sekolah aja ya kan, di kontenku. Sekarang aku mau unboxing ya kan, biar sepeda gak melihat-melihat guys dan bisa tak pakai olahraga aku guys kan. Kita mau unboxing ini ya. Kita buka dulu sih, kita ambil gunting ini. Terus kita buka ini ya. Sambil dulu. Kita gunting guys, pakai gunting besar. Terus ini ya, nomor resinya. Kita sambil tengah. Nah ini guys, terus kita buka ini nih. Ini ambil sini. Tertusan ini ya. Kita buka salah satu guys. Oke ini guys, kita fiksi. Itu kalian di situ aja. Udah lama kita jalan di berapa ekspos di Citraland, terus tembus di Unesa sana ya mas. Chris, ini gue dapat pos Chris. Chris, kucing paling ayu dewi, sak surang siapa ya, sak siapa, sak kerdamaian Chris. Ini, bagaimana ya tadi? Oh ini dia. Kita ke depan ya tadi cek gelap guys, cek mau terbit matahari nih, nggak bisa lihat lo, masih baru mau terbit guys. Ini tuh saya tak ganti pakai kamera belakang ya. Nah ini rencana tak terus nih guys ya, ini buat nyagang si ini guys, si fiksi guys. Ini kan ada kamera berapa pet dog gitu buat ninja ku, terus ini arah tengahnya, arah jalan tengahnya metik ada, tinggal ini guys biar enggak senden gini guys. Kita taruh sini guys, ntar nunggu padang guys ya, ntar dulu. Nah ini sih guys, yes. Ini kucing sih paling cantik. Ini kalau di Surabaya enggak pernah tak lepas ya, berpun di sini jangan cerita lepas guys. Duh. Oke, main ini namanya si Grace, dia perempuan ya. Halo Grace. Lu udah saya suka deh. Lu lari-lari. Lu itu guys. Ini namanya si Grace, dia jenis kaliku atau gelang telon guys. Awas itu ada duri nih lo. Oke guys, nanti kita tunggu ya. Nunggu udah pagi ya kan. Kita baru buat kontennya guys. Masih gelap ya, ini aku pakai flash. Oke guys, terus guys. Oh guys, ini kan udah padang ya kan, ini masih jam 6 guys. Tuh, kita mau nyuci aja guys ya, ini jangkangnya tak pasang tadi nggak terrecord ya, karena aku juga bersih-bersih sekali ya. Ini jangkangnya tak pasang ya kan, yang tadi pagi kita rekam. Tuh, jadi ini wangi ya, belum mandi ya kan, merah betul guys. Jadi habis mandi ini nanti orang sing mandi guys. Ini dulu sih dimandiin guys ya. Oke guys, ini kita mandiin dulu. Gas kan, kita tata dulu guys ya kameranya. Aduh ya Allah. Kita tata di mana guys, di sini guys. Sini cukup guys. Pasang di sini ya.
mantap guys ya. Oke, langsung aja kita cuci guys kok motor di sepedai. Ini kita cuci langsung guys, kan kita ambil kerannya guys, kita ambil dulu guys. Ya, ini pakai spon ya. Terus pakai ini sabun. Ini kita siram dulu. Ini untuk lipat ya. Ini sini tak pakai gosok, citaran ya cuma kita sudah di sini. Nah, jadi ini ada pelindungnya guys. Cuci dulu. Ini sama nggak apa-apa ya guys. Baru langsung disemprot guys, kasangin guys. Oke ya, sedikit. Terus kita kasih dulu ya, timbanya sama sabun ya guys. Kita cuci ya. Kita ini kita matikan guys ya, pusat ke sana airnya. Tidak banjir. Kita cuci, kita masukkan ya spon ya. Atas dulu ya, kalau cuci atas dulu ya, biar nggak kotor. Ini terakhir apa kayak ciwak ya? Kayak ciwak ya, sampai barat. Dan ketika terakhir pasti tahu lah. Ini terus agak itu ya, soalnya saya nggak pakai ya. Terus di sini penuh sepeda yang besar guys. Ini mau nari pen, ya. Sama pen warna gini aja ya. Soalnya kan bagus guys warna gini guys. Menurut kalian gimana guys? Ini warna yang bagus tak? Kalian komen ya guys ya. Tengah-tengah guys ya. Kanan kiri ya. Bawah sudah atas. Kanan kiri depan ini setel guys, setel kan begitu juga dicuci. Ini juga ya, pengukurnya juga dicuci.
mau harus kena ya, semua bagian harus kena. Perdal pancalane ya. Bawahnya juga sini guys. Terus kita semua. Mantap. Ini mereka Pasifik ya, Pasifik ini juga Pasifik. Ini tak spillkan guys. Nah, saja sana gitu ya. Habis itu rodanya ya, rodanya juga dicuci langsung ya, kanan kiri ya. Cari ini. Biar ganteng guys. Oke mantap, sudah dicuci lah. Yang baru ya. Ini pertengkaran guys ya. Kirinya juga guys. Mantap guys. Ini yang depan. Di sini depan guys.
Guys. Sip lah. Sekarang kita guyur lagi guys pakai air. Ini enggak masuk ini. Ini itu. Duduk di bokong ya, biar enggak sakit. Mantap. Oke, kita nyalakan airnya guys. Kita berikan dulu ya. Kita sama aja ya, kita guyurkan. Merata ya, ke sana. Kopi soal ini guys tempatnya tempat ngomong guys. Perdaling kita ya depan. Mantap ya. Sampaikan dulu guys,
situ langsung kita itu ya. Di sini tempat ini ya, kanebo. Ini baru beli ya. Mas berapa nih? 20.000 ini loh. Saya cekan itu guys. Merata kan, di tempat yang merata. Belum ada ya. Belum. Guys, kita pindah ke bus di belakang. Ini apa guys, minum ini guys. Baru pertama kali pakai ini aku. Nah, kita lapis juga kita baru guys. Kita juga ya kan. Kita semurnya lagi ya, kita semur aja. Ini nanti kita semur. Mantap ya, keren. Jadi di sana ya, di luar. Selesai.
Kemudian belakangnya tak sedih lagi gitu. Oke, taruh sini dulu. Sapu sama ini ke belakang. Oh guys, jadi ini ya udah tak jemur, ya kan? Tak jemur di sini guys. Bisa lihat, tak jemur kayak guys. Jemur dulu, gitu. Ben keren, ben garing maksudnya. Mantap aja. Ini sepeda terakhir tak buat beli di Sidoarjo ya kan. Terakhir tak buat di Surabaya. Di mesku kan deket ya. Di Citra Line ya kan, di Laga Santri. Jadi tak buat kos di sana guys. Di daerah Citra Line, Jurus Jiwok, muter kota gitu ya. Mantap guys. Mantap aja. Oh guys, mungkin cukup sekian guys ya konten kali ini. Jangan lupa di like, banyak komen, share dan juga di subscribe guys ya. Aku juga terima saran dan kritik dari kalian guys ya. Oke guys, thank you for watching guys ya. Bye.